يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Apa kabar ayah bunda? Kurang semangat nampaknya. Bersyukur kita ayah bunda dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, dan bersolawat kita dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang Allah muliakan, menjelang waktu Isa kita akan membahas pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dulu ayah bunda seorang begal. Kalau ada yang lewat di kampungnya, barangnya pasti diambil. Penjahat luar biasa dulu. Tapi kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini tobat, masuk Islam, dekat dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah bunda suatu hari berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang pesannya ini tentu bukan hanya untuk Abu Dzar, juga kita untuk umatnya sebagai umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadid as-safinata fa innal bahra amiq. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, perbarui kapalmu. Tengok kapalmu, kalau ada yang bocor, perbagus. Kalau ada yang lapuk, ganti. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, apa sih maksud dari Rasulullah para jamaah mengatakan kepada Abu Dzar, perbarui kapalmu, tengok kapalmu, jangan sampai ada di kapalmu itu rusak, bocor. Mengapa? Fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan dalam. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, artinya adalah perbarui niat. Nih yang paling penting ayah bunda, perbarui niat. Maka kata ulama dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kam min amalin yatasawwaru bisawwarati a'malid dunya. Betapa banyak ayah bunda amalan yang rupanya bagaikan amalan dunia, tapi bisa diganjar menjadi amalan akhirah. Dia nampaknya hanya seperti makan, beraktivitas, bekerja, tapi diganjar oleh Allah menjadi amalan akhirah. Mengapa? Bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Ya bunda, penting ini memperhatikan niat. Maka kita dalam Islam ini apa-apapun harus menyebut nama Allah. Mau tidur doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Bangun tidur doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai masuk WC kita juga berdoa kepada Allah. Mengapa? Supaya orang beriman itu setiap aktivitasnya, mulai yang kecil sampai yang besar, semuanya bernilai ibadah. Ini niat yang pertama. Dan juga kata ulama, kam min amalin yatasawwaru bisawwarti a'malil akhirah. Betapa banyak amalan rupanya amalan akhirah. Salat, puasa, sedekah, haji. Nampaknya bagaikan amalan akhirah, tapi ketika di akhirah nanti tak bernilai sedikit pun. Mengapa? Niatnya salah. Maka ayah bunda, ini yang paling diperhatikan. Pertama, niat. Kalau niatnya betul, maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyati wa innama likulli immanawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Idza saluhat niyatuhu saluhat amaluhu wa idza fasadat niyatuhu fasadat amaluhu. Kalau niatnya betul, amalnya betul. Kalau niatnya rusak, amalnya rusak. Maka Rasulullah, ayah bunda, yang dipesankan adalah perbarui kapalmu, jangan sampai kapalmu bocor. Bayangkan ayah bunda, kalau kapal Abu Zar Al-Ghifari bocor, Abu Zarnya tenggelam atau tidak? Tenggelam. Perbekalannya tenggelam atau tidak? Tenggelam. Berarti percuma Abu Zar Al-Ghifari bawa perbekalan yang banyak, badan yang sehat, semuanya hebat, tapi kapalnya tenggelam oleh lautan karena kapalnya bocor. Ini amsal perumpamaan. Kalau niatnya salah, sebanyak apapun amalnya, sehebat apapun amalnya, percuma. Tapi kalau niatnya betul, ibu-ibu memasak untuk suami, betul niatnya supaya suami sehat. Suami juga beraktivitas bekerja untuk menafkahi istri anaknya, rezeki yang halal. Ini penting, yang pertama niat. Yang kedua kata Rasulullah, kalau sudah betul niatnya, kalau sudah kapalnya bagus, tak ada yang bocor lagi, siap untuk berjalan dari dermaga ini, kita akan lanjut lagi perjalanan yang panjang, yang jauh, nun di sana. Maka kata Rasulullah, pesan yang kedua kepada Abu Zar pala jamaah yang Allah muliakan, pesannya kata Rasulullah, wa khuziz zadaka malin fa innal safar ba'id. Wahai Abu Zar, persiapkan bekal. Mengapa? Karena perjalanan kita jauh. Jauh tidak perjalanan kita ayah bunda? Jauh. Kita ini mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, padang mahsyar, sirat, surga neraka. Jauh. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Zar, fa inna safar ba'id, persiapkan bekal yang banyak. Mengapa? Perjalanan kita jauh, Abu Zar. Masukkan semua perbekalan di kapalmu. Mengapa? Bayangkan ayah bunda, dalam riwayat disebutkan padang mahsyar itu kita berdiri sebelum dimulai hisab 50,000 tahun. Ya Allah, sanggup ayah bunda 50,000 tahun? Kita sejam dua jam sudah oleng pingsan. Maka dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu kata Rasulullah, wahai Aisyah,
nanti di padang mahsyar manusia itu bagaikan baru lahir. Artinya apa? Tak berpakaian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, malu kami ya Rasulullah kalau tidak berpakaian. Kata Rasulullah, hari itu Aisyah nafsi-nafsi, urusan masing-masing, tak ada malu-malu lagi. Mengapa? Berdiri selama 50,000 tahun. Kalau di dunia, ayah bunda, kita keringat jatuhnya ke bawah. Kalau di padang mahsyar, diriwayatkan ada orang yang tenggelam dalam keringatnya. Allah. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa matahari mil, didekatkan 1 mil. Makna mil kata sahabat ada 2. Pertama, mil jaraknya 1 jengkal. Yang kedua, mil artinya 1,5 kilo. Jauh atau tidak 1,5 kilo matahari itu? Tidak jauh, ayah bunda. Kita saja sekarang jutaan kilometer jauh matahari. Kita butuh AC, kipas angin. Itu pun merasa kepanasan. Kalaulah seandainya matahari 1 jengkal atau 1,5 kilo, ya Allah. Maka semua golongan ketika itu semuanya gelisah. Merasakan kepanasan. Golongan ini semuanya larinya ke nabi-nabi. Ini panjang kalau saya ceritakan. Beginilah panjangnya nanti proses kita untuk sampai ke alam surga dan neraka. Maka kata Rasulullah, kamu persiapkan Abu Dzar, perbekalan yang banyak. Apa perbekalan itu, ayah bunda? Amal salih. Maka kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Al-Quran, ayah bunda, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur, perhatikan, lihatlah apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok, untuk kampung akhirat. Kita ini sudah sering diingatkan, kampung dunia ini sebentar, ayah bunda. Mau cari dunia, silakan cari dunia, tapi jangan sampai dunia itu ke hati. Mengapa? Yang penting, yang harus kita persiapkan, kampung akhirat. Kalau di dunia ini, maka kata Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman itu kalau surga neraka dia tak terlalu takut dan harap. Tapi kalau berbicara masalah kuburan, oh, Sayyidina Utsman takut sekali. Sampai ditanya sama sahabat, wahai Sayyidina Utsman, mengapa engkau takut kalau berbicara masalah kuburan? Kata Sayyidina Utsman, di alam barzakh itu, wahai sahabatku, kita sendirian. Kalau di dunia haus, kita masih bisa meminta air putih. Kalau di dunia tak ada duit, kita masih bisa meminjam pada sanak saudara. Kalau di alam barzakh, ya Allah. Dulu saya ada ayah bunda, itu ketika baru selesai dari pondok. Jadi kampung kami itu pedalaman, apalagi kuburannya. Kalau kampungnya sudah pedalaman, apalagi kuburannya di hutan. Jadi ada yang meninggal itu seorang anak yang baru berusia 2 bulan. Meninggal jam 9 malam. Apa kata orang kampung, kita kebumikan malam ini juga. Kami gali kubur dan lain sebagainya, jam 11 baru dikebumikan. Oh, itu tak ada yang mau masuk ke dalam kubur. Ayahnya, kata ayahnya, ustaz sajalah. Tanya pada Pak Imam, Pak Imam,
Siapa yang masuk ke dalam kubur, yang muda sajalah. Ini korban ustaz-ustaz muda. Jadi kami hanya ada senter biasa. Masuklah saya ke dalam kubur itu. Saya sudah sering bagaimana merawat mayat, tapi yang paling luar biasa saat itulah. Pada malam jam 11 malam dalam hutan, masuk saya dalam kuburan yang kecil seorang diri dengan bayi anak laki-laki yang baru 2 bulan. Ketika tangan saya itu bergesekan dengan tanah yang dingin, ya Allah, saya bilang kepada penduduk, tolong senter, tak nampak ini, gelap sekali. Saya masukkan mayat yang kecil tadi, menetes air mata saya, ayah bunda. Apa kata Pak Imam? Takut Ustaz. Bukan takut Pak Imam, saya bilang. Saya merasa Pak Imam, kalau saya yang seandainya dikebumikan saat ini, saya harus disenter baru nampak, apalagi seandainya bumi ini ditutup oleh Bapak Imam, diinjak, dipadat, gelap gulita. Ya Allah, saya bilang, bagaimana kalau saya nanti Afriyadi itu dikebumikan oleh orang? Tak sanggup rasanya, ya Allah. Maka para jamaah yang Allah muliakan, pesan Rasulullah, pesan Al-Quran, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna safara ba'in, perjalanan kita panjang. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia ini bagaikan musafir yang ketika dalam perjalanan padang pasir yang panas berhenti berteduh sejenak, lalu kita berangkat untuk perjalanan yang jauh. Berarti di dunia ini bukan pelabuhan. Di dunia ini hanya tempat translit. Cari bekal, beli minum, beli beras. Untuk menyiapkan apa? Yaumul lighad, untuk hari kampung yang abadi. Ayah bunda yang Allah muliakan, kalau kapalnya sudah bagus, kata Rasulullah, tidak ada lagi bocor, tidak ada lagi yang lapuk, maka wahai Abu Zar, masukkan semua perbekalan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat kata Rasulullah, wa akhfib al-himla fa inna aqaba aqud. Tapi Abu Zar, walaupun ambil semua perbekalan, yang tak penting-penting tak usah dibawa. Nanti kamu bawa Abu Zar semua apa yang ada dalam kampungmu itu. Tidak usah, kata Rasulullah. Yang penting-penting saja. Artinya apa? Sesuatu yang tak penting kita cintai, jangan kita cintai. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa kekurangan makhluk yang bernama Adam itu, laki-laki? Kata Allah, kekurangan laki-laki itu mencintai kepada sesuatu yang tak mencintainya. Ini kekurangan kami. Mencintai wanita, ternyata wanita tak mencintai. Mencintai tahta, tahta tak didapat. Mencintai pangkat, pangkat jauh sekali. Lalu apa kekurangan perempuan? Kata Allah, kekurangan perempuan itu, dia sering rupa bahwa dirinya berharga. Maka kita ingatkan anak-anak gadis kita, ayah bunda, kamu berharga. Kalau berharga, tentu disimpan di tempat yang bagus. Tentu kalau berharga, tak sembarangan yang bisa lihat. Ini tidak, kadang-kadang anak gadis kita, ayah bunda, bangga kalau pakaian benang yang kurang, maka tukang jahit pusing. Gimana lah anak ini? Orang mau dijahit itu supaya tertutup aurat, dia supaya nampak aurat. Maka pesan yang ketiga, kata Rasulullah, jangan engkau cintai sesuatu yang tak perlu engkau cintai. Jangan. Mencintai dunia, dunia ditinggalkan. Mencintai rumah yang bertingkat, elok dipandang mata, rasanya hidup selamanya, jangan.
mencintai istri, 2-3 hari kita meninggal, cari yang baru pula lagi. Apalagi mencintai suami, diambil sama pelakor. Tapi saya yakin suami dan istri di sini semuanya soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang Allah muliakan, itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pesannya, perbarui niat. Yang kedua, perbanyak bekal. Yang ketiga, cintailah yang engkau harus engkau cintai. Siapa yang harus kita cintai? Yang harus wajib kita cintai, Allah dan Rasulnya. Apa tanda orang cinta kepada Allah? Apabila Allah itu memanggil, dia mengatakan, labbaika ya Rabbi, aku datang untukmu. Kadang-kadang kan kita tidak. Hayya 'alas salam. Maghrib tadi sudah, Isya besok aja lah. Tapi hayya 'alas salam. Labbaika ya Rabbi, ya Allah aku datang. Engkau beri kesehatan, engkau beri harta, ini aku datang. Maka kita disunnahkan ayah bunda, kalau solat itu pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bagus, bukan sombong, enggak. Tapi apa? Innallaha yuhibbul jamil, Allah suka kepada orang-orang yang memperbagus dirinya ketika menghadapnya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tak mampu menengok Allah, yakinlah Allah melihatmu. Masa dilihat oleh Allah pakaian yang paling jelek? Enggak mandi pula. Maka disunnahkan kita bersiwak. Supaya amin, tidak terganggu jemaah bau jengkol. Kalau amin, aduh kata jemaah lain. Para jemaah yang Allah muliakan, itu tiga pesan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa akhlis amalak. Maka yang terakhir Abu Zar kata Rasulullah, ikhlaslah kamu dalam menjalankan perjalanan ini. Karena perjalanan ini panjang Abu Zar, maka kamu ikhlas. Dalam hidup ini ayah bunda, Allahu abaka wa abhaka. Kadang tertawa, kadang menangis. Ada tidak ayah bunda, kita bisa request, hari ini nangislah. Hari ini tertawalah, enggak bisa. Tulijul Lailan fil nahari wa tukhrijun naharan fil lail. Hidup ini patah morgana silih berganti. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita kaya, kadang kita susah, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Tapi pesan dari Rasulullah, ikhlaslah engkau menjalankannya. Kita sampai jam berapa ayah bunda? Nampaknya udah mau selesai kan? Saya sangka ceramah sudah selesai, ternyata mengambilkan air. Alhamdulillah. Saya sangka udah stop Ustaz. Langsung hilang bahan saya semua. Jadi begitu ayah bunda dalam hidup ini. Maka dalam Al-Quran saya, kalau lagi sedih saya suka itu baca ayat Allahu abaka wa abhaka. Allah yang menjadikan orang tertawa, Allah yang menjadikan orang menangis. Betapa hebatnya Bapak Jokowi, seorang presiden, tapi ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis. Betapa susahnya orang kadang-kadang meminta-minta di tengah jalan, tapi tetap senyumnya masih ada di wajahnya. Jadi semuanya ini terserah Allah. Maka ayah bunda, kalau kaya syukurlah, kalau susah hidup ini sabarlah, ikhlas. Karena hidup ini tak lama, sebentar. Nanti ayah bunda, yang susah dalam hidup di dunia ini, kata dalam riwayat itu Allah lebih dulukan masuk surga daripada orang kaya selama 500 tahun. Jadi kita lebih dulu nantinya susah-susah. Orang kaya itu lama, mengapa? Banyak yang ditanya.
Min aina amal, dari mana mal harta ini? Dari mana didapat, untuk apa dibuat? Banyak nanti. Maka para jamaah, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, semua hartanya mau diberikan untuk orang Islam, diwakafkan. Tapi diingatkan oleh sahabat bahwa Rasulullah pernah bersabda, tak boleh semua diwakafkan, harus ditinggalkan sepertiga untuk sanak keluarganya. Baru ditinggalkan oleh Abu Bakar. Mengapa? Takut nanti dihisab di hadapan Allah. Tapi jangan nanti pulang ini bapak ibu jual rumah, jual mobil, jual Honda. Jangan. Gunakan harta itu harta untuk agama. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Islam ini harus tinggi, tak ada yang boleh mengalahkannya. Kalau orang non-Islam pakai Fortuner, kita pakai Lamborghini. Mengapa? Islam ya'lu 'alaih wa la yu'la 'alaih. Islam yang paling tinggi. Gitu kata Imam Syafi'i. Jadi ada dua versi. Zuhud ini maksudnya apa? Nih, hati. Hatinya tak lekat dengan rumahnya yang bagus, tak lekat dengan mobilnya yang bagus, tak lekat dengan istrinya yang cantik. Hatinya terpaut hanya pada Allah. Allahumma antal maqsudi wa ridhaka matlubi. Kami tuju hanya keridoan-Mu ya Allah. Maka ayah bunda yang Allah muliakan, pagi petang kita selalu mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, bahwa segala apapun yang kami kerjakan ya Allah, semuanya untuk-Mu. Ini orang beriman. Maka Rasulullah memuji kita, ayah bunda, ajabulil mukminin. Orang beriman itu menakjubkan, kaya bersyukur, susah dia sabar. Tak ada orang beriman ini pusing, stres. Mengapa ibu stres? Mengapa bapak stres? Anak saya narkoba. Jarang orang yang stres itu karena tak makan. Banyak yang stres bunuh diri itu karena masalah kalau duit terlalu banyak kadang-kadang. Kadang-kadang orang susah di kampung itu dulu, orang-orang di kampung itu berladang padi, makan di pondok ladang. Oh, indah rasanya. Kita sekarang makan di rumah mewah, tak merasakan enaknya lagi. Jadi, enak atau enaknya sesuatu, tidak enaknya sesuatu itu tergantung hati kita. Para jamaah yang Allah muliakan, itulah pesan, empat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau empat pesan ini kita amalkan, ayah bunda, yang pertama di awal tahun ini, ayo kita perbarui niat. Jangan niat kita salah. Jangan riya, jangan ingin pamer. Yang kedua, kalau niatnya sudah bagus, perbanyak amal ibadah. Mengapa? Karena perjalanan sesungguhnya kita masih jauh untuk kampung yang abadi, yaitu akhirat. Kalau sudah ikhlas, bersabarlah dalam hidup ini. Karena hidup ini semuanya tak abadi. Yang kaya tak abadi, yang susah tak abadi. Karena hidup ini fata morgana. Ayah bunda yang Allah muliakan, kami al-fakir, yang kurang ilmu ini mungkin banyak salah adab khilaf. Saya mohon maaf. Yumkin hadza minni. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.